waktu PM datang tu rasa macam terkejutlah. Terkejut macam mana dia boleh datang. Lepas tu tiba-tiba dalam TV boleh jumpa depan mata. Lepas tu keesokannya tengok macam ada orang datang bersihkan kelas ni, check semua, tukar meja, tukar kursi. Lepas tu waktu masuk kelas tu rasa seronok sebab dah bersih kelas semua ni. Saya berterima kasihlah dengan Perdana Menteri dengan apa yang dia lakukan, apa yang diusahakan untuk pendidikan negeri, terutamanya pendidikan sekolah agama. Bagi saya, Perdana Menteri dia alertlah dengan benda-benda yang kita nampak kecil, tapi dia mampu. Dia mampu untuk melihat benda perkara sekecil-kecil macam ni, keadaan sekolah, perkara yang di luar jangkaan lah, maknanya dia dapat melihat benda tu, dia dapat meneliti keadaan sesuatu dan sesuatu tempat tu.